Hujan deras dan angin kencang melanda Surabaya pada Rabu tanggal 29 November tahun 2023. Hal itu membuat pohon tumbang, kabel putus, hingga terjadinya kemacetan. Hujan deras dan angin kencang tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, menyebabkan sebuah kabel menjuntai di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Akibatnya, arus lalin tersendat lantaran pemotor dan pemobil menghindari kabel tersebut. Kepala BPBD Linmas Surabaya, Laksita Rini mengatakan, pohon tumbang tersebut dilaporkan menimpa pos penjagaan palang perlintasan kereta api di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kondisi saat ini, pohon tersebut telah dipotong dan dipinggirkan sementara, sedangkan tali atau kabel dari PLN yang menjuntai sementara dikaitkan agar tidak mengganggu pengendara yang melintas. Sementara itu di Sidoarjo, pohon bambu di perumahan Pondok Mutiara, Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo, juga tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Pohon yang tingginya kurang lebih 6 meter itu menutup ruas jalan perumahan, beruntung tidak ada warga terdampak dalam peristiwa tersebut. Saat ini, pohon tersebut telah dipotong dan dibersihkan oleh petugas BPBD Sidoarjo. Berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi cuaca dan iklim di seluruh wilayah Indonesia saat ini menunjukkan adanya signifikansi dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Peningkatan curah hujan disebabkan oleh fenomena Madden-Julian Oscillation, MJO, yang saat ini memasuki wilayah Indonesia bagian barat dan diprediksi akan tetap aktif di sekitar wilayah Indonesia hingga awal Desember tahun 2023. Selain itu, terdapat juga fenomena gelombang ekuatorial Rossby R, yang aktif di sebagian wilayah Indonesia, terutama di bagian tengah dan timur hingga akhir November tahun 2023. Penguatan monsun Asia juga terlihat dari adanya indikasi penguatan angin lapisan atas dari wilayah Laut China Selatan hingga lebih dari 25 knot. Semua faktor ini dapat mempengaruhi kondisi cuaca, termasuk hujan dan angin kencang. Dalam situasi seperti ini, Kepala BPBD Surabaya dan Sidoarjo mengimbau masyarakat untuk selalu waspada ketika hujan dan angin kencang terjadi, terutama saat berkendara di jalan raya.